Kembalilah
Salam sehat dan salam sejahtera selalu dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Salam untuk umat Allah yang percaya dan mengimani Kristus yang telah disalibkan dan yang sampai sekarang hidup di tengah-tengah kita. Selamat memasuki Vigili Paskah. Mari kita mengawali renungan siraman rohani Katolik dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hadirlah di tengah-tengah kami. Dampingilah kami, sertailah kami dalam permenungan pada hari ini. Semoga kami boleh merenungkan kematian kami, agar kami semakin dekat dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang arti kematian. Selain hidup kita di dunia ini harus berarti, kematian kita pun harus berarti dan memberi nilai lebih bagi kehidupan yang berarti itu. Maka baik kehidupan maupun kematian haruslah kita persiapkan dengan baik dan diberi arti atau nilai yang luhur. Kalau kehidupan itu berasal dari Allah, maka kalau kita mengalami kematian, kita pun harus kembali kepada Allah, asal dari kehidupan itu. Kematian kita harus berarti dan bernilai bagi sesama kita. Sebagai makhluk yang pintar, kita tahu tentang penyebab kematian. Ada kematian yang disebabkan oleh penyakit seperti sakit jantung, coronavirus, kanker, dan lain-lain. Ada juga kematian yang disebabkan oleh kecelakaan yang tidak kita inginkan. Entah itu di udara, di laut, ataupun di darat. Ada juga kematian yang disebabkan karena keinginan mengakhiri hidupnya secara lebih cepat. Bukan karena kehendak yang ilahi, tetapi karena kehendaknya sendiri. Misalnya ya bunuh diri. Memang bunuh diri adalah hak setiap orang, tapi ya tidak perlulah mengajak orang lain untuk bunuh diri. Itu hanyalah sikap konyol belaka. Sekalipun kita tahu berbagai macam penyebab kematian, namun sesungguhnya kita tidak tahu waktu dan saatnya kita mengalami kematian itu. Sekalipun kita sudah tahu ada kanker di dalam tubuh kita, namun kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kalau kita sakit, kecenderungan manusia normal adalah selalu berusaha untuk mempertahankan diri dan tetap berjuang untuk hidup, serta berusaha mencari berbagai macam cara untuk dapat tetap hidup. Manusia tidak akan pernah tahu hari dan saatnya Tuhan panggilnya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Saudara-saudari yang terkasih, kematian adalah sebuah peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Kematian merupakan akhir dari hidup kita di dunia ini dan awal kita masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Sekalipun semua orang sudah tahu bahwa kematian itu akan menjemput dirinya, namun dalam kenyataannya banyak yang takut menghadapi kematian dan mengalaminya. Bahkan ironisnya, sekalipun semua orang ingin masuk surga, namun bila ditanya apakah mau masuk surga sekarang, pasti mereka akan menjawab, nanti dulu, kamu duluan saja dah, nanti saya yang menyusul, biasanya begitu. Jarang ada yang siap untuk menghadapi dan melewati kematian itu. Ketakutan pada kematian pada dasarnya adalah sikap normal dari manusia.
Semua orang takut menghadapi kematian. Kalau ditawari untuk mengalami kematian, pasti kita akan menolaknya. Ketakutan pada kematian menjadi lebih terasa karena kematian itu datangnya tidak dapat disangka-sangka atau diduga-duga atau diprediksi, dan datangnya seperti pencuri di waktu malam. Apalagi kalau hidup kita tidak pernah disiapkan untuk mengalami kematian, atau kalau kita selalu ditakut-takuti saat melawat orang yang sudah meninggal, atau kalau kita tidak pernah disadarkan atau diajari untuk menghadapi kematian dengan kesiapsiagaan, maka kematian akan menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan macam itu tidak akan banyak gunanya. Bahkan sikap tersebut akan kontraproduktif dan tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan rohani kita. Kalau kita takut akan kematian, sesungguhnya kita akan kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan kehilangan hidup abadi dan kekal yang dijanjikan Kristus. Kita akan kehilangan keselamatan yang ditawarkannya. Dan juga kita akan kehilangan anugerah luhurnya. Lalu pertanyaannya untuk kita semua yang masih hidup di dunia ini. Bagaimana kita harus bersikap terhadap kematian? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita ingat lagi tayangan singkat tentang sengsara Tuhan, The Passion, yang baru saja kita putar sesudah lagu pembukaan tadi. Ketika kita melihat tayangan tersebut, sejenak kita dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa sengsara yang mengiringi akhir hidup Yesus. Kita juga dapat melihat kembali cara Yesus menyikapi kematiannya, bagaimana Yesus bersikap terhadap kematiannya. Selain itu, kita juga dapat mengingat lagi ketegarannya, keteguhannya, kesetiaannya dalam menghadapi serta mengalami penderitaan dan kematiannya yang mengerikan dan keji itu. Kita melihat rangkaian peristiwa Pekan Suci yang dimulai dari peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem sebagai raja. Yesus yang dikhianati Yudas Iskariot yang adalah muridnya sendiri. Yesus mengajak para murid untuk makan bersama dalam perjamuan malam terakhir. Yesus yang dijatuhi hukuman mati yang begitu keji, kejam, dan ngeri. Hukuman yang tidak manusiawi dan tidak bermoral sama sekali. Yesus tidak dapat menolak dan menghindari kematian itu. Yesus tetap setia mengalami dan melewati kematiannya. Kematian yang sungguh luar biasa. Yesus menyelesaikan tugasnya dari Bapa. Tayangan singkat tadi menggambarkan bagaimana Yesus Kristus berani menghadapi, mengalami, dan melewati kematiannya dengan siap, dengan setia akan kehendak Bapanya. Kematian Kristus memberikan kedamaian dan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus mengalami kematian dan mengalahkan maut dengan melewati kesengsaraan dan penderitaannya lebih dahulu. Yesus mengorbankan dirinya dengan menanggung beban derita kejahatan sesamanya. Dia menjalaninya secara sukarela dengan penderitaan, kepedihan, dan akhirnya kematiannya. Namun, dalam kematian itu, Yesus sekaligus juga memberikan pembebasan kepada yang mengalami belenggu kedosaan, serta pengampunan atas segala pelanggaran yang mereka lakukan. Yesus menghadapi kematiannya dengan teguh, kokoh, dan berani. Seperti Yesus dengan setia menjalankan kehendak Bapanya,
dan melewati kematian dengan kesiapsiagaan itu, maka demikian jugalah hendaknya kematian kita juga harus berarti dan bernilai bagi sesama kita, dan bukan menjadi beban atau momok yang menakutkan bagi orang lain yang kita tinggalkan. Yesus mengajak kita semua untuk menyadari arti kematian dan melewatinya dengan siap siaga. Yesus berpesan kepada kita semua agar kita berani menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita tidak perlu takut dan khawatir akan kematian yang siap menjemput kita kapanpun waktunya. Kita tidak perlu memegangi terus-menerus kehidupan kita, tetapi juga tidak perlu mempercepat kematian kita dengan bunuh diri yang sia-sia dan tidak berarti. Yesus tidak menginginkan kita binasa dan mati sia-sia. Yesus ingin agar kita semua beroleh keselamatan dan kedamaian. Keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan di dalam Dia. Karena itu, kalau kita meninggal atau kalau nanti kita mengalami kematian, hendaknya kematian kita percayakan kepada Kristus. Dan kalau kita mengalami kematian karena kita percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya kematian kita itu adalah kematian yang dengan sengaja kita siapkan. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh berani menghadapi kematian kita masing-masing karena kita percaya bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dan membawa kita dalam persekutuan dengan dirinya. Tinggal di dalam Yesus. Kita percaya bahwa di balik kematian yang akan kita alami, kita akan memperoleh kehidupan abadi, kehidupan yang kekal itu. Di balik kematian ada kehidupan bersama Yesus dalam keabadian. Kematian karena percaya pada Kristus membawa kita pada persekutuan dengan Yesus secara abadi. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir akan kematian kita yang pasti akan kita alami. Memang hanya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita akan menerima kematian itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri waspada terhadap datangnya kematian kita, supaya jika hal itu datang, kita didapatinya siap sedia menyambut kehadirannya. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan sajalah yang dapat merasakan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tanda-tanda ketika Tuhan menjemput kita. Itulah rahasia yang ilahi. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, rahmat kasih Allah yang melimpah kepada kita ketika kita dekat dengan Allah akan menjadikan kita semakin lebih dekat pada Tuhan. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan takut akan kematian itu. Kita tidak takut akan kapan saja Tuhan mau panggil kita. Kita akan berkata, kalau Tuhan kehendaki kita dipanggil, kita akan berkata seperti Yesus di atas kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku." Realitas untuk kita menjadi percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menjadikan kita semakin harus berusaha, berjuang terus-menerus
melalui doa-doa kita, melalui membaca kitab suci, melalui mengikuti perayaan Ekaristi, melalui perayaan-perayaan yang diadakan gereja, kita diajak untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Kristus. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita alami di masa Prapaskah yang lalu, dengan amal kasih, berpuasa dan berpantang, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, lakukan yang terbaik selama kita masih hidup. Buatlah hidup kita bahagia dan sukacita. Tidak perlu takut dan khawatir dengan virus corona, tetapi kita tetap harus waspada menghadapinya. Sebagai penutup, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berpesan, jangan salah bersikap terhadap kematian. Kematian tidak perlu untuk ditakuti, tidak perlu untuk dihindari ataupun ditolak. Tetapi jangan terlalu juga berani dengan kematian. Kita harus bersikap bijaksana terhadap kematian. Karena kematian tidak untuk ditakuti dan juga tidak untuk ditantang. Kita harus bersikap bijaksana dan siap sedia mengalami dan menjalaninya. Peristiwa kematian tidak untuk dihindari atau ditolak. Kematian harus disambut dengan kesiapsiagaan dan sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Karena kita menyambut kehadiran Kristus. Di balik kematian ada kehidupan kekal. Semoga kita semua selalu mengandalkan Allah dalam seluruh hidup kita sampai akhir hayat kita. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Kita akhiri renungan singkat kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah mengajak kami untuk merenungkan kematian dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa selalu mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami sampai akhir hayat kami. Sampai Engkau menjemput dan menatang hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan.
ku puji kau.